Assalamualaikum. Apa khabar? Hari ini kita akan belajar Jawi macam biasa. Ingat tak pengajaran minggu lepas? Pembelajaran minggu lepas? Contohnya huruf fa. Kalau huruf fa ada dua titik, bentuk macam fa ada dua titik dan ekor pendek sedikit. Bagus, huruf qaf. Kalau tiga titik? Hai, Masya Allah, betul huruf pa. Hari ini kita akan belajar huruf kaf dengan vokal ka, ki dan ku. Kaki, ku. Jom kita belajar. Dan ada ekstra huruf juga dalam Jawi. Dalam Hijaiyah memang tak ada. Nanti cikgu terangkan dalam kelas kita pada hari ini. Jom, jom, jom. Tadi cikgu kata cikgu nak ajar huruf selain dari huruf kaf kan? Sebenarnya cikgu nak ajar huruf ga. Ga alif, ga. Ga ya, gi. Ga waw, gu. Ga, gi, gu. Ini huruf kaf. Kaf yang sebenar adalah seperti ini huruf kaf. Tapi huruf kaf bila nak bersambung dengan huruf vokal atau dengan huruf apa-apa, dia akan bertukar seperti bentuk ini. Ini ialah huruf kaf. Okey. Kalau kaf bersambung dengan alif macam mana? Kaf dengan alif, dia jadi macam ni, ka. Kalau kaf, kaf dengan waw, okey, kaf bunyi ke, okey, waw bunyi apa? U kan, dia jadi ku, okey, kaf dengan kaf dengan ya, ya bunyi apa? I, kaf bunyi, okey, ke. Bagus. Kaf dengan ya. Okey. Buncit macam tu. Kan. Buat seperti bentuk huruf C. Okey. Kemudian C terbalik. Eku macam itik. Ki. So, ka, ku, ki. Macam mana nak tulis pada garisan? Dekat atas garisan. Nanti cikgu tunjukkan dekat sini, okey? Okey, kaf. Kaf. Ka. Okey. Kaf. Wow. Ku. Kaf. Ya. Ka, ku, ki. Kalau untuk ga, okay, kalau untuk ga pula, ini tak ada. Ga tidak ada. Ga dia akan ada titik. Ha. Ga, alif. Okay. Ga. Ga, waw, gu. Ga, ya, gi. Okey. Okey, ini ga, gu, gi. Ha, Masya Allah, kita dah belajar tadi ka, ku, ki dengan ga, gu, ki. Mari kita baca kaf, waw, ba, ya, sin. Kita boleh sambung tak? Kaf dengan waw boleh sambung tak? Boleh. So, kaf. Waw. Ku. Okay, waw dengan ba tak boleh bersambung. Okay. So, ba dengan ya bersambung? Boleh. Ba. Okay, ya. Ba. Ya. Dengan sin boleh sambung? Ya dengan sin? Boleh. Dia sama je.
kubisin. Okay, kubis. Hesin sama je. Selalu ingat huruf hujung ni akan tetap sama. Kubis. Okay. Okay, kaf, waw, cha, ya, nga. Okay, boleh sambung tak kaf dengan waw boleh sambung? Boleh. Okay. Kaf, waw, cha dengan ya. Pandai, cha, ya. Okay, cha, ya. Okay, nga, kucing, kucing, kaf waw ku, cha ya nga cing, kucing, pandai. Yang ni ga alif sin ya nga gasing. Okay, ga dengan alif boleh sambung tak? Boleh. Ga. Lepas tu sin dengan ya? Boleh. Sin. Okay, ya. Okay, ya. Kemudian dengan nga. So gasing, gasing, ha, gasing. Kalau yang ni pula kaf, waw, lam, alif. Ga dengan waw boleh sambung? Very good. Ga, waw, ku, lam dengan alif. Betul lam alif gula. Pandai. Okey, untuk aktiviti, okey, buka buku aktiviti K2. Buka muka surat 24. Silap. Bukan muka surat 24, tapi muka surat 26. Okey, jangan lupa asal pensel, tarikh hari ini 9. Okey, 9. 9 Julai. Okey. 9 Julai 2021. Hari apa? Hari Jumaat. Jangan lupa titik. Titik Jumaat. Okey. Sebut perkataan dan tulis kakiku. Okey, kaki. Kaf alif ka. Ki, ki kaf. Ki kaf ya ki. Kemudian kaf waw ku. Ki sama juga dengan muka surat 27. Buat seperti ni, cuma untuk ga dia ada titik. Jangan lupa tarikh dengan hari, okey? Itu je. Bye. Assalamualaikum.